Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belum Gajian. Seperti yang kita lihat di video kali ini, admin membahas tentang Gibbon ataupun Siamang ataupun Owa ya teman-teman. Mereka lincah ya teman-teman. Kalau Gibbon itu badannya cenderung lebih ramping, lebih kecil tentunya. Gibbon sering dikategorikan sebagai hewan non terbang tercepat. Wow, keren. Tentunya hewan yang penuh dengan akrobatik. Suaranya keras. Suara mereka cenderung keras, mencapai 3,2 km. Tentunya masih di bawah dengan monyet howler ya teman-teman. Kalau monyet howler itu bisa mencapai sekitar 4 km. Tapi kalau untuk daerah jelajah lebih cenderung luasan daerah Gibbon ataupun Siamang. Kalau Gibbon mukanya yang ada putih-putihnya, kalau Siamang yang tenggorokannya bisa melembung. Suaranya kenceng, keras, 3,2 km. Saya tinggal di Duren Sawit, berarti kalau tinggal 3,2 km dari Duren Sawit sekitar sampai ke daerah Cakung kali ya. Oh ya, Baler Siamang. Kalau teman-teman suka tentang konten monyet ataupun hewan, di channel ini saya juga membahas tentang monyet dunia lama dan monyet dunia baru. Monyet dunia lama, monyet dunia baru. Kalau monyet dunia lama itu biasanya mereka punya kantong pipi ya teman-teman. Hidungnya, lubang hidungnya maksud saya itu cenderung berdekatan. Kalau monyet dunia baru, hidungnya pesek, terus lubang hidungnya saling berjauhan. Thank you.
Ooh, 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 ooh.